Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pejuang-pejuang ya negara untuk menegakkan ya negara Malaysia sebagai negara orang Melayu, negara bumi putera, negara orang Islam. Insya-Allah saya sokong sangat. Saya setuju dengan Sir Azri. Insya-Allah berjaya insya-Allah. Jangan undur ke belakang. Ya. Kerana ramai kawan-kawan kita yang tua-tua pun setuju. Tapi kerja ni kerja anak-anak muda. Kalau anak muda, orang tua, orang muda dah bangkit, insya-Allah ini satu itu kemenangan. Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam nusirtu birra' musabir syahr wa nusirtu bisyabab. Aku ditolong oleh ketakutan terhadap musuh-musuh aku. Bunyi nama Nabi Islam saja takut sebulan perjalanan. Dan aku dibantu oleh pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda termasuk Amazah dia, Khalid Al-Wali, Omar. Itu pemuda-pemuda. Yang tuanya Abu Bakar. Gitu. Boleh bagi idea macam saya ni. Bolehlah bagi idea, pandangan, pendapat. Tapi yang muda lebih hebat. Dia boleh buat kerja. Gabungan antara tua dan muda, insya Allah berjaya. Bagaimana kata hikmah, kamu tidak akan berjaya kalau tidak ada kekuatan. Kamu tidak ada akan jadi kuat kalau tidak bersatu. Kamu tidak akan bersatu kalau tidak ada silaturahim. Tidak ada asas yang kuat. Jadi asas yang kuat kita betul itu. Ya Islam, bangsa Melayu, tanah Melayu, hak kita. Itu sumber untuk bersatu. Orang Melayu Islam di Malaysia. InsyaAllah. Jadi saya setuju sekali ya apa yang dibuat oleh Sir Azri dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.